Silaturahim berwajah dalam rangka acara tahlilan ke 100 hari almarhum Haji Adam Sulaiman Al-Hasani bin Bapak Haji Jan Haidir dan Ibu Haji Ratu Hasanah. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Salam dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, baiklah saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, sambutan pertama insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhsinin S.Si., selaku Ketua Komisi 2, dan sambutan kedua oleh Bapak Mawardi selaku anggota DPRD Kabupaten Serang.
dan sambutan ketiga oleh Ketua FKDT Kabupaten Serang, dan yang terakhir yaitu tahlilan yang insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Haji Rusdi. Untuk pengawal ini, mari kita sama-sama berjalan. على هذه يحب على أن تنسلح بضربة مدينة ألفا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن yang berkat wasilah beliau kita semua titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat sedilah. Oh my god. Mereka tiga itu silakan bawa dia. Lah kok masih diam. Rumah mau parkir ke aja di parkir kan. Suka berkata dorong ya. Lah ya kok pun. Tuh, untuk dia masih ngomong ke Kiai wa anu Kiai Rusdi. Tapi kalau makin pas dasar mimpi tahlil. Hadirin jamaah yang saya hormati. Dari yang hadir di sini perlu saya sampaikan Pak Haji, ini rata-rata ketua FKDT kecamatan dari 29 kecamatan beserta pengurus. Karena Pak Kiai Mus ini memintanya 2, jadi kita minta 2 ditambah pengurus kabupaten. Alhamdulillah Mas kalian yang berbahagia. Acara yang ketiga hari ini merupakan tahlilan 100 hari meninggalnya almarhum Ananda Haji Adam Sulaiman Al-Hasani binti Hajah Ratu Tatu Khosyah. Oleh karena itu kita mudah-mudahan hari ini kita mendoakan kepada almarhum Bapak Haji Adam Sulaiman bin Haji John Khair, mudah-mudahan almarhum diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksa kuburnya, dihampura segala macam dosanya, serta mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan keikhlasan serta kesabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat umur kita khususnya sudah aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup pada penyelenggaraan sambutan atas nama FKDT Kabupaten Serang, saya meminta kepada para ketua, para pengurus jamaah yang ada di sini, ketika saya menyampaikan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.